Dari sudut kiri, seorang fighter, kelahiran Riau, 29 tahun dengan tinggi badan 172 cm. Disiplin MMA dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor bertarung 3 kali menang, 2 kali kalah. Fight out from Warrior MMA, please welcome the King All One, Supriyandi Naibaho. Bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Biak Numfor, Papua. Usia 37 tahun dengan tinggi badan 160 cm dengan disiplin boxing. Rekor bertarung 4 kali menang, 6 kali kalah. Fight out from CSI, please welcome Alphonse Manbrook, Papua. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini sudah pasti Prof. Francino Tirta. Sedangkan ketua dewan juri kita Prof. Max Metino. Juri 1 Fadli, juri 2 Pintoko, juri 3 Wewit Wasit. Sudah ready di atas oktagon Gatot. Fighters, let's get it on. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper. Fighter ready, fight! Pertarungan antara Alphonse dan Supriyandi Naibaho. Bagaimana Bung Lamting tanggapannya? Apakah ini akan menjadi striking match atau menjadi ground match? Masih susah diomong. Kita belum melihat game plan dari kedua fighter seperti apa ya kan. Sepertinya Naibaho juga melayani ya dari permainan stand up fighting dari Alphonse, Bung. Satu kick. Langsung terjadi agak clinch. Clinch ini. Dan Supriyandi nampaknya lebih berkuasa di teknik cage controlnya. Kalau kita lihat Supriyandi Naibaho sepertinya menghendaki pertarungan ground tentunya ya. Pertama kali saya melihat Supriyandi Naibaho itu di acaranya Theodorus Ginting ya di XCC. Theodorus Ginting ya. Dia memiliki potensi dan power yang cukup bagus. Dan untuk Alphonse adalah dia benar-benar striker. Dan langsung mendapatkan takedown dari Supriyandi Naibaho. Sangat baik. Dan inilah skills dari petarung Warrior MMA ya. Iya. Kakinya sudah dikaitkan seperti itu. Tinggal finishing sepertinya. Postur up atau ground and pound atau seperti apa kita belum melihat, Bung. Dan ini adalah kekurangannya seorang Alphonse. Yang terlalu fokus untuk striking. Dan lebih spesifiknya striking boxing. Betul, iya. Apakah itu bisa dibilang advantage atau disadvantage apalagi di dunia MMA ya? Tapi kalau main di MMA harusnya all-rounded, Bung. Harusnya all-rounded, walaupun memiliki power yang besar ya? Betul, itu menjadi finishing kemudian tapi harus tahu juga main di ground, harus tahu juga menghindari tendangan ya. Betul. Iya. Supriyandi kita lihat belum hanya 1-2 saja elbow maupun pukulannya ya kan. 2 elbow dan ground and pound, elbow ke atas. Finishingnya kita masih belum lihat sepertinya ground and pound. Iya. Dan mendapatkan langsung sikut ke elbow ya. Alphonse. Cukup telak Bung tadi Bung. Cukup telak dan Alphonse belum menemukan jawaban untuk Alphonse juga masih belum melihat apa pertahanannya ya di sini ya. Apa yang harus Alphonse lakukan ini Bu? Ya bisa seperti itu menarik ke badan Naibaho ke supaya tidak ada space untuk melakukan pukulan ya. Malah sekarang memberikan back-nya. Ini berbahaya Bung. Sangat berbahaya namun pukulannya Supriyandi itu belum terlalu kencang atau signifikan. Jadi Alphonse masih mendapatkan chance untuk bertahan ya Bung. Hanya pukulan pengganggu saja pastinya di sini RNC lah. Nah, masuklah tangan satu ke dalam. Kalau Bung Max Medino selalu bilang, oh dia langsung grab the fence ya tadi baru saya megang itu. Ini itu suatu pelanggaran ya. Satu pelanggaran, iya. Sering sekali kita melihat naked choke ya di pertandingan RNC, one fight itu ya. Itu suatu memang, RNC memang salah satu submission yang cukup banyak menghasilkan tap out ya. Betul. Baik di Supriyandi satu mendapatkan. Satu bantingan. Langsung satu bantingan yang sangat mutlak dan Supriyandi langsung mendapatkan posisi mount kembali. Menu di kesulitan Alphonse kembali kali ini saat ini ya.
Nah ini dia nih. Kembali ke posisi seperti awal. Ya. Lumayan ya. Agak membuang tenaga tadi ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat pertandingan sudah hampir 3 menit seperempat ya. Iya, sisa sudah. 1 menit 40 saja ronde pertama. Belum mendapatkan jawaban untuk keluar dari posisi ini ya. Dan iya. Mendapatkan scramble langsung. Sepertinya dia mendengarkan pikiran saya. Luar biasa Bung Angel. Luar biasa Bung Angel bisa menjadi coach dari Alphonse Bung. Dan Alphonse harus melakukan pukulan lebih signifikan untuk mendapatkan poin ya Bung ya. Betul. Saat disinilah sepertinya Alphonse tadi harus melakukan pukulan-pukulan. Langsung mendapatkan takedown Supriyadi, mendapatkan takedown hat-trick. Dan mendapatkan RNC kembali. Back-nya kembali, satu simpul masuk. Mendapatkan RNC. Apakah sudah masuk full, Bung? Menurut saya belum. Belum, namun, ya. Namun kemenangan Supriyadi Naibawo dari Warner MMA melawan Alphonse. Biar rear-naked choke yang kurang masuk. Kalau secara teknis RNC-nya tidak full ya. Betul, tapi betul, ya betul. Mungkin Alphonse juga sudah kelelahan ya, sepertinya sudah ya kan. Sedikit gangguan di tenggorokan saya sudah menghentikan napasnya Bung. Sudah terganggu iya. Seperti itu. Dan ya. Sepertinya fisiknya kurang siap ya. Kurang prima ya kali ini ya sepertinya. Dan pastinya di tahun-tahun mendatang pasti akan menurun, Bung. Karena mengingat usia yang sudah 36 tahun, Bung. Luar biasa. Wah, sepertinya janjinya Alphonse mengeluarkan boxing jadi tepati. Kita lihat replaynya langsung. Takedown yang sangat luar biasa. Dari Supriyadi Naibawo. Dan takedown kembali. Kembali, seperti itu. Dan ini dia nih, kita lihat finishnya gimana nih. Saya pengen lihat di tangkapan Bung Lamting nih. Belum lah Bung itu bahkan RNC. Belum masuk Bung. Sudah tap out. Belum lah, belum masuk itu. Namun ini akan menjadi suatu confidence ya, kepedean yang nge-boost kepedean Supriyadi. Memenangkan fight dengan dominasi yang cukup oke dalam ronde 1. Kita tunggu pengumuman resmi ya dari ring announcer Romedal ya. Dan wasit Gatot. Beberapa tiga pertandingan di ronde pertama. Menit ketiga detik ke-54. Dengan kemenangan submission. The winner tentu saja dari sudut biru. Supriyadi Naibawo.